Halo Tribuners, jumpa lagi di channel Tribun Manado TV. Nah, sekarang kita lagi di Benteng Meraya, di Monumen Benteng Meraya ya. Nah Tribuners, jika kalian berkunjung ke Benteng Meraya ini, di sini ada Bapak Edi yang siap motoin. Per foto berapa Pak? 15. Cukup 15.000 langsung cetak. Oke, jadi tinggal pilih spotnya di mana. Kemudian jika pengen foto sama apa namanya, burung manguni ya. Ini ikonik di sini apa? Ini burung manguni. Kemudian bisa minta foto sama bapak. Sama Bapak Luther. Bawa Bapak Luther. Jadi kalau moto sama burung manguninya Pak, berapa langsung per? Cetak langsung jadi 20.000 per 20.000 lembar. 20.000 per lembar. Itu ukuran berapa Pak? Ukuran 4R. 4R ya. Jadi tinggal milih spotnya di mana, bisa foto langsung sama Bapak Edi tadi, sama Bapak siapa tadi Pak? Luther. Bapak Luther sama si burung manguninya. Jadi Tribuners, jika jalan-jalan kemari, ini Bapak Luther sama Bapak Edi tiap hari ya di sini Pak? Tiap hari. Tiap hari sampai dari pagi sampai sore ya Pak? Sore. Dari pagi sampai sore. Jadi jika kalian berkunjung ke sini, jangan takut ketinggalan sendiri. Kita akan keliling ke Benteng Meraya, melihat ini ada menara. Ini menara di belakang saya. Ini ada menara. Kemudian kita akan terus ke belakang. Kita akan ke Warugia juga. Kemudian ke teater yang mirip-mirip gladiator gitu ya. Tapi nggak ada ini sih, orang buat mancing. Bisa nih berikut kita bawa alat mancing sambil ngevlog sambil mancing juga, bawa ikan. Nah Tribuners, sekarang kita udah di tempat teater ini. Kalau kita berkunjung ke Benteng Meraya, kita bisa istirahat makan di tempat ini. Ini ada banyak pilihan nih, kalau suka makan apa. Ada kafe juga. Oke, ada marga-marga orang-orang Minahasa. Ini marganya disusun sesuai abjad. Di sini menarik. Di menara ini dikelilingin sama kolam. Dan tadi saya di banyak nih. Nah, kita sekarang menuju ke Waruga atau makam. Di makam-makam Minahasa juga sudah ada Waruga. Jika kalian berkunjung ke Benteng Meraya, kalian akan ketemu sama waruga-waruga ini ya, makam-makam tua yang ada di Minahasa. Nah, katanya sih di dalam sini ada tengkorak ya, tapi ini nggak tahu. Banyak dari warga-warga ini bentuknya udah enggak seperti Tribuners. Jika kalian datang ke Benteng Meraya, kalian akan ketemu sama makam-makam ini ya. Ini namanya warga, itu makam apa, tempat dikuburkannya orang-orang Minahasa.
di samping makam ini kita bisa lihat kayu-kayu. Ini kayu-kayu yang cukup tua ya. Katanya sih ini kayu bekas konstruksi bangunan ini di atas rawa. Jadi kayunya cukup dalam ya, ditancapin, kemudian kayunya cukup besar ya. Mungkin buat nahan ombak karena dulu ini sangat dekat sama danau. Nah, di sini juga ada. Gladiator ya. Kita sekarang udah masuk di tempat teater. Wah, keren. Nah, ini seperti gladiator. Tempat penontonnya, kemudian para gladiator bertarung di sini. Tapi ini bukanlah, ini mirip-mirip aja. Jadi ini tempat teater. Ya, cukup luas ya. Dan kapasitas penontonnya cukup banyak. Nah, kita akan naik. Atas ini sangat menarik ya. Di sana kita bisa lihat danau dan kebun danau. Jadi cukup sampai di sini jalan-jalan kita hari ini. Jadi kita akan pulang. Dan yang terakhir kali saya ingetin lagi buat Tribunasi manapun Anda berada, selalu dukung channel kami dengan cara di like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Kemudian subscribe. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik, bermanfaat, dan cukup menghibur lah. Oke, see you next time. Dah.